Kau boleh menangis, tapi kembali berdiri. Kau boleh terluka, tapi hanya sementara. Jangan kau terlalu lama tenggelam. Ingatlah masih ada masa depan. Omongan mereka hanya lolongan yang hilang di telan malam. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga dia empat di sini. Kok tumben ya Raiga nggak melolong kali ini? Wow. Ini udah ke-spill banget ya. Betul. Kalau kita udah ngomongin masalah lolong melolong. Iya. Awas ya. Ada yang artinya sama nih bahasa kalau yang Melayu Bangka pasti tahu tuh. P. Kalau bahasanya agak jorok tuh kalau yang awal tadi ya. Bisa dibahas kalau gitu ya. Ini melolong ya. Iya, betul. Jangan cari tahu. Kita kali pada sibuk cari tahu lagi artinya apa. Jadi kali ini kita bakal reaksiin penampilannya Nabila Takia di acara Indonesian Television Award. Kemarin kan udah duet tuh sama Paul. Paul. Ya kan? Kali ini yang sendiri nyanyiin lagu sendiri pula. Hanya lolongan ya. Singlenya Nabila. Betul. Ya. Pernah reaksiin ini waktu itu ya, singlenya kita bilang kan ini lagu sesuatu dan pasti bakalan jadi sesuatu. Benar ternyata ya, jadi sesuatu banget ini lagu ya. Nah kali ini bakal nyanyiin live sama Nabila. Yuk langsung aja kita lihat gimana penampilan Nabila Takia. Hanya lolongan. Tarikan awalnya, aduh. Kubaca. Enak banget. Gimana sih tadi? Ini kok berasa kayak rekaman ya, kayak berasa lip sync gitu, saking jeli enak suaranya. Bener. Enak banget. Ini memang juara yang bisa dipertanggungjawabkan. Benar, 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 benar. Gak perlu menggelegar kan, memang ada karakter-karakter orang tuh beda-beda kan. Ada kayak kalau Lyodra, Tiara, Ziva, mereka aja kan kayak apa namanya, kayak tingkatnya tuh beda-beda gitu, yeah. Tingkat apa ya, kayak teriak-teriaknya gitu. Nah ya. Ini mereka nih rata-rata tipe-tipe yang juara yang kayak sekarang yang Salma, gitu ya. Mainannya tinggi kan, yeah. Mereka Paul, terus Nabila, gitu. Cuma si itu doang tuh yang agak beda, si Roni yang beda. Di definisi suara yang dinikmatin dalam diam. Yes, benar. Udah kita nikmatin sambil diem aja tuh udah yang. Aduh. Kembang. Aduh. Aku yakin banget kalian yang ada di studio pasti kayak bisa sambil merinding dengan ini. Aduh.
Azim. Tidak. Gila sih ini mah. Kita diem ya. Aja tuh yang lihat kita senyum sambil diem tuh kalian udah tau lah artinya apa ya. Ini benar-benar gift banget dari Tuhan dikasih suara Nabila seperti ini banget. Halo. Kalian percaya nggak sih kalau ini lagu karangannya Nabila coba. Iya, anak sekecil ini kita bikin lagunya yang berat gitu. Iya, kan berat. Iya. Stop dulu ya. Aku benar-benar sumpah sih dengar suara Nabila di lagu ini ya. Kayak kita pernah nih kayaknya dengerin lagu ini sebelum ini ya. Kita reaksin gak ya? Ya live juga. Tapi ini tuh kayak lebih syahdu. Iya. Kayak bener-bener bening banget. Aduh. Kalau aku bilang ini sempurna. Yes, benar. Sempurna banget nyanyi ini nih. Ini bagian boomnya yang kita bilang ya. Ini bagian boomnya nih. Lagu ini tuh di part yang ini benar-benar bikin makin mahal lagunya. Iya. Seenak itu. Tapi ini kalau ditambahin apa alat musik apa Kalimantan tradisional makin bagus ya. Yang kayak capian, kayak gitar gitu suaranya ya. Iya. Itu pasti tadi ada ini kayak nggak tahu deh kayak suara apa gitu ya. Itu kalau ditambahin kau dengar ini kalau ditambahin alat ada saluang gitu ya. Tambahin alat musik tradisional Indonesia. Aku yakin ini tambah megah lagi lagu ini. Yes. Aduh, gila aku bener. Hanya satu kata sempurna aja sih buat definisi Nabila nyanyi lagu ini. Ya kan? Sempurna. Gila ini semerdu dan sejernih itu. Wow. Gak tau lagi gue mau apa. Dan tadi yang pas awal kan dia nyanyinya duduk tuh ya. Duduk tuh yang tenang, syahdu, sesantai itu. Nah tiba-tiba setelah yang bagian tadi yang Aceh dimasukin kan berdiri tuh. Kan berdiri tuh sebelum itu kan. Nah itu udah mulai tuh makin naik. Iya cara nyanyinya dia juga udah berubah. Dari yang lembut banget, powernya agak ditahan-tahan. Nah pas itu kan langsung powernya dilepas kan. Iya disitu makin gong gitu kan. Beda kan ininya lembutnya, kerasnya. Iya betul. Jadi kita yang nonton tuh kayak terbawa gitu sama arus lagunya gitu. Enggak selalu yang aduh ya udah deh lagunya emang gini lembek aja gitu awal sampai selesai, tapi ini enggak. Grafiknya tuh naik. Dan tuh jujur li
di performan ini aku bilangin sempurna banget. Best. Gak ada kata lain, ini sempurna. Kalian gue bakal sempurna kalau udah subscribe. Ah, bener banget. Loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.